Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya al Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan bil lisani yafkuhu amma ba'd Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengumpulkan pahala demi pahala dalam ibadah puasa sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Para pemirsa Nabawi TV di manapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Tafsiratul Aqala bi Qosasil Anbiya karangan uh, Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa Yang mana beliau adalah seorang imam dan khatib yang lahir pada tahun 1972 Di dalam kitab ini Tafsiratul Oqala Bikososil Ambiya menceritakan uh, sejarah para nabi-nabi Yang mana beliau juga mempunyai karangan yang lain yaitu ringkasan dari kitab ini yang berjudul Khulasatul Amba Fi Qasasil Ambiya yaitu ringkasan dari uh, cerita nabi-nabi yang beliau ringkas sendiri di dalam kitabnya Tafsiratul Oqala. Beliau juga memiliki kitab yang terbaru juga yang mengenai tentang fikih yang bernama Al-Imta Bisharhi Matni Abi Suja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah yaitu Nabi Adam alaihi wassalam. Bahwa Zukirah wa maudhi'an. Nabi Adam ini disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali. Dan saya akan memberi faedah Al Habib Sa'ad Al-Idrus, yaitu yang dikenal dengan Habib Sa'ad atau nama aslinya adalah Al Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus memiliki kitab yang berjudul Ihsa'iyat fil Qur'an, yaitu membahas tentang statistika yang ada dalam Al-Qur'an menyebutkan jumlah-jumlah ya yaitu misalkan jumlah huruf dalam Al-Qur'an ada berapa, surat uh, suratnya ada berapa, ayatnya ada berapa, huruf alifnya ada berapa, ba ada berapa hingga seterusnya. Dan itu dirangkum oleh Al-Habib Sa'ad Ali Drus dalam kitabnya Ahsa'iyat fil Qur'an. Ya sekitar 50 halaman. Qala ta'ala wa ya adam uskun tu wa ya adam uskun anta wa zujukal jannata fakula min haythu syi'tuma wa la taqrab hadhihi asyjarata fatakuna min adh-dhalimin. Wahai Adam, nah di sini adalah yang menjadi uh, mahallu syahid yaitu adalah Adam. Wa nasabuhu adapun nasabnya adalah Abul Basyar wa awwalu makhluq fi alamil al ins. tentunya beliau adalah orang pertama sehingga beliau tidak memiliki nasab ya sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Adam adalah makhluk yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu dan di dalam uh, di dalam Islam kita mengenal uh, beberapa ciptaan Allah yang pertama orang yang tidak memiliki ayah dan ibu yaitu Nabi Adam kemudian orang yang memiliki ayah dan ibu yaitu kita semua ini orang uh, dzuriyahnya keturunannya ada juga uh, makhluk atau ciptaan yang tidak memiliki ayah yaitu Nabi Isa alaihissalam wassalam faidatun sumia adam bihadzal ism liannaha takunu min adimil ard dan nabi adam kenapa dinamakan dengan adam kenapa tidak dinamakan dengan yang lain karena nabi adam ini diciptakan min adimil ard dari tanah yang ada di bumi. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min Ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam dari genggamannya, ya dan dari tanah, ya Allah itu mengambil tanah yang ada di dunia ini, mengumpulkannya dalam suatu ciptaan yang bernama Adam. Faja'a banu Adam 'ala gadril al ardhi ja'a ahmar wal abyad wal aswad maka ketika kita mengetahui bahwasanya nabi Adam ini diciptakan dari berbagai macam tanah yang ada di dunia ini maka kita banyak mengenal manusia ini dengan berbagai macam kulitnya ada yang berwarna putih ada yang berwarna sawo matang ada yang berwarna kemerah-merahan dan itu semua berdasarkan dari kadar e, tanah yang Allah ciptakan sehingga berbentuk sebagai manusia. Kemudian bagaimana proses penciptaan Nabi Adam itu? Mauliduhu marahil khalki Adam. Lekat khulika Adam alaihissalam min gairi abin au ummin falam yulad kema yuladul bashar bel marra bimarahil. yang pertama adalah turab. Jadi, Proses penciptaan Nabi Adam yang pertama adalah berasal dari turab yaitu debu atau tanah. Kemudian yang kedua adalah atinul yaitu tanah liat. Jadi tanah ini nanti dicampur dengan air sehingga seperti orang yang membuat sebuah tembikar, tanah liat sehingga menjadi misalkan yang kita kenal dengan sekarang mangkok-mangkok, kemudian guci-guci ya pembuatan tembikar. Kemudian ja'alahu basharan sawiya minas salsal kal Nah ini, kemudian Allah mengaduk antara debu tadi dengan air sehingga menjadi sebuah tembikar. Kemudian Allah meniupkan kepada Nabi Adam itu ruh fa'ahyahu. Kemudian Allah menghidupkannya sehingga menjadi seorang manusia. Wa kullu marhalatin binal marahil kanat arba'ina aman. Uh, proses ya dari awal tadi ada tiga proses yang kita ketahui yaitu dari debu kemudian ada tanah liat yang dicampur dengan air kemudian uh, diolah oleh Allah SWT sehingga menjadi seorang manusia itu selama 120 tahun Allah Taala halal insana min sol kan fakar Allah menciptakan manusia itu dari sol sol ya ini sol sol ini tanah liat kal ya seperti tembikar. Dan dikatakan oleh Al Imam Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib bahwa iblis itu sangat membenci Nabi Adam karena iri dengan proses penciptaannya. Akan tetapi dikatakan dalam kitab tersebut bahwa iblis itu ya lebih benci kepada keturunannya. Karena apa? Karena manusia itu nanti diciptakan melalui air sedangkan air itu sangat kontradiktif sekali dengan api maka iblis itu yang mana dia diciptakan dari api itu sangat membenci anak keturunannya Nabi Adam lebih daripada uh, dia itu membenci Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam di sini ada faedah khalaqallahu taala Adam yawmal jum'ah Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat Gala alaihi wasallam khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul Sebaik-baik hari yang mana matahari itu terbit adalah di hari Jum'at Maka semua amal ibadah ya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hari Jum'at itu adalah hari yang afdal Bahkan sholat yang ada di hari Jum'at itu juga sholat yang paling afdal Kita mengetahui jamaah sholat Jum'at Kemudian jamaah di Subuh hari Jumat ya, Kemudian di jamaah uh, Salat Isya Kemudian uh, jamaah salat Asar Salat Isya Kemudian jamaah salat Zuhur Dan terakhir adalah jamaah salat Maghrib Fihi khuliqa Adam Di dalam hari Jumat itu Adam diciptakan Wafihi udkhilal jannah Dan di dalam hari Jumat itu Ia dimasukkan ke dalam surga Wafihi uhbita minha Dan pada hari itu juga dia diturunkan dari surga. Wa fihi ah. Pada hari Jumat itu hari kiamat akan terjadi. Wa fihi saah la yuwafiquha 'abdun muslimun yusalli fa fiha syai'an illa a'tahu iya. Dan pada hari Jumat itu ada suatu waktu yang seseorang tidak berdoa kepada Allah kecuali Doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama berbeda pendapat tentang waktu ini. Sebagian ulama berpendapat, waktu ini adalah uh, di antara azan Jumat hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat. Ada juga yang berpendapat, waktu ini yang ada di hari Jumat adalah waktu setelah asar, dan ini. Uh, yang dilazimi oleh Sayyidatuna Fatimah ya pada sore hari di hari Jumat sehingga terkenal ya waktu ini dengan Sa'ah Fatimiyah. Jadi uh, waktu yang mustajab di hari Jumat di sini memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Lailatul Qadar yang intinya agar uh, para hamba itu uh, giat untuk beribadah. Tadi kita sudah mengetahui uh, marahel atau proses penciptaan Nabi Adam yang berasal dari uh, tiga uh, tahapan, dan sekarang uh, kita akan mengetahui proses penciptaan keturunan Nabi Adam. Alaihisalam, yang pertama adalah al-nutfah yaitu uh, air sperma, yang kedua adalah al alaqah yaitu segumpal darah atau sebagian uh, dari kedokteran mengatakan adalah zigot. Yang ketiga adalah mudghah, segumpal daging. Kemudian yang keempat adalah dengan memunculkan daging-daging tersebut. Yang kelima adalah Allah membungkus daging tersebut dengan daging dan yang terakhir adalah meniupkan arruh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tahapan proses penciptaan manusia Dalam firman-Nya, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qarrarin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqata, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa qassalna al 'idama lahma, thumma ansya'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Di ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Kemudian, kami jadikan sebu ia itu menjadi sebuah air sperma. Kemudian, kita jadikan sperma tersebut sebagai alakah, yaitu segumpal darah atau zigot. Kemudian, alakah tersebut kita jadikan mudghah? Kemudian, kita ciptakan untuk uh, mudghah tadi adalah uh, tulang, kemudian kita membungkusnya dengan uh, daging kemudian kita bentuk dengan ciptaan yang lain yaitu manusia yang kita ketahui bersama. Dan yang terakhir nafkhuruh ya dalam proses terakhir dalam proses penciptaan manusia di, di sini ada yang dinamakan nafkhuruh peniupan ruh. Yang ini terjadi ketika janin berumur 4 bulan. Dan dijelaskan juga di dalam uh, hadis Nabi fatun fakhufi ruh bi arba'i kalimat bi kadbi wa amalihi wa, aj wa ajalihi wa maka ketika janin tersebut berumur 4 bulan maka Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut kemudian untuk uh, menulis baginya rezekinya amalnya ajalnya dan apakah dia termasuk orang yang beruntung yang bahagia ataupun orang yang sengsara. E, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada peristiwa yang kita semua sudah mengetahui bahwasanya e, iblis nantinya akan enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan di dalam kitab ini, ba'da khalqi Adam amrallahu taala al malaika an yasjudu li adam fa sajadu jami'an illa iblis setelah nabi adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam maka semuanya itu melaksanakan perintah tersebut kecuali iblis fa innahu yeah. aba wastakbar wa huwa minal jin wa minal malaikat. ya kecuali iblis yang mana ia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan pertanyaannya apakah sujud ini adalah uh, sebuah aktivitas yang dilarang oleh agama atau tidak? Adapun di umat Nabi Muhammad, sujud kepada makhluk ya tentunya tidak diperbolehkan. Akan tetapi di dalam uh, kasus uh, Nabi Adam di sini bahwa sujud di sini bukan sebuah bentuk ibadah, akan tetapi merupakan bentuk penghormatan. Oleh karena itu di sini dikatakan wakana sujud sujudu tahiyah. Bahwa sujud yang dilakukan oleh para malaikat itu bukanlah sujud untuk ibadah kepada Nabi Adam, akan tetapi sujud tahiyah. Yaitu penghormatan, sebuah bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Faedah di sini ada faedah. Galal Imam Ahmad fi Musnadih, Al Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab Musnadnya, An Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a Ibnu Adam as-sajdata fasajad." Ya'tazala syaitanu yabki. Jika anak Adam membaca as-sajdah yakni ayat sajedah yang kita tahu dalam Al-Qur'an ada belasan ayat sajedah yang mana ketika kita membacanya disunahkan untuk sujud. Maka ketika Bani Adam melaksanakan sujud tersebut e syaitanu Maka syaitan ini menangis. Ya gulu ya wailah. Celaka. Amara bana Adam bis Allah memerintahkan anak Adam dengan sujud fasajat Kemudian dia melaksanakan sujud tersebut falahul jannah maka dia berhak mendapatkan su, uh, jannah surga wa umirtu sujud, fa asaitu fa dan aku diperintahkan untuk sujud akan tetapi aku enggan menolak ya akan tetapi aku enggan dan menolak maka berhak bagiku adalah neraka dan di sini dikatakan iblis itu dilaknat ya sebab keengganan sujud kepada Nabi Adam ya, hanya sekali sujud dan dia dipastikan oleh Allah sebagai penghuni neraka lalu bagaimana bagi orang yang meninggalkan sholat sujud ini hanya satu bagian dari ibadah sholat ya rukun yaitu iblis dipastikan memasuki neraka lantas bagaimana seseorang yang meninggalkan sholat yang mana sholat itu ya ibadah yang aktivitasnya banyak ya selain sujud di situ dan dan lain sebagainya. Tentunya di sini jika kita menggunakan uh, mafhum aulawi yang prioritas tentunya orang yang meninggalkan salat itu lebih berhak untuk memasuki neraka. Faidatun Kala Umar bin Abdul Aziz lama amartul malaikah sujud. Kana man sajada minhum israfil dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu khalifah kelima maksudnya khalifah yang adil ya, yang kita ketahui bahwasanya khalifah ada empat, kemudian setelah itu ada Sayyidina Hasan, kemudian setelah itu e, berdiri sebuah kerajaan akan tetapi dikatakan khalifatul khamis karena e, dilihat dari e, gaya kepemimpinan kemudian akhlaknya dan lain dan lain sebagainya itu uh, hampir menyerupai khalifah empat sebelumnya sehingga banyak ulama mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz uh, sebagai khalifah kelima. Ya, ketika malaikat diperintahkan untuk sujud, karena awwalu man sajada minhum Israfil. Yang pertama kali yang sujud adalah malaikat Israfil. an katabal Qur'an fi atih. Maka Allah memerintahkan dia untuk menulis Al-Qur'an di dahinya. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan menceritakan sedikit mengenai istrinya yaitu Hawa. Summa khalaqallahu awwala imra'atin Hawa litakuna li Adam. Kemudian Allah menciptakan Ya, wanita pertama kali yaitu yang bernama hawa agar menjadi istri bagi nabi adam alaihi salatu dan uh, asal-usul penciptaan hawa di sini sebagaimana yang diriwayatkan oleh uh, sahabat ibnu abbas wa ibnu mas'ud radhiyallahu anhuma askana adam al-jannah ketika adam tinggal di surga karena yamsyi fiha fardan Beliau berjalan sendirian di dalam surga, dan dia tidak memiliki teman, kemudian beliau tidur. Dan ketika bangun, tiba-tiba di atas kepalanya terdapat seorang perempuan yang duduk, yang mana Allah ciptakan dari tulang rusuknya, kemudian Nabi Adam menanyakannya. Siapa anda? Man anti galat imra'ah Saya perempuan Qala wali khulikta Kenapa kamu diciptakan? Qala litaskuna ilayya Agar aku bisa bersama Agar kamu bisa bersamaku Qalat selahul malaikah liyanduru mablaga ilmi kemudian malaikat bertanya kepada Nabi Adam, kira-kira siapa namanya? Masmuha galah Hawa. Kemudian malaikat ingin menguji Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, sebagaimana cerita yang masyhur bahwasannya malaikat itu